Ya, balik lagi sama saya. Kali ini saya bakal mengupload video-video lama ya, karena lagi PSBB juga dan udah lama nggak upload video. Jadi nanti saya bakal upload video-video yang lama. Nah, kali ini gue bakal mengunboxing dua buah baterai dari Xiaomi. Yang ini triple A dan ini yang double A. Ini baterai biasa, bukan yang dicas. Ini namanya Xiaomi Z7 dan ini Z5 ya. Ini harganya sekitar 50 ribuan di toko online. Kenapa beli baterai ini? Yang pertama, dilihat tuh bentuknya keren. Warna-warni gini ya. Gradasi warnanya. Dan yang kedua, ini ada boxnya, jadi bisa ditaruh ya, boxnya lumayan. Oke, langsung aja, ini yang triple A-nya. Dia udah alkalin. Ada tulisannya 1,5 volt. Dan ini seperti ini, dan dia disegel. Jadi kalau yang original ini disegel. Ada tulisannya open. Tinggal dikletek aja sama kita. Kita kletek. Ini ada baterainya, ada 10 ya. Langsung aja kita lihat, dibuka dulu. Nah, ya kan, warnanya cakep banget. Warna-warni gitu. Kita lihat satu aja. Nah, seperti ini baterainya. Banyaknya tulisan China-nya ya. Tapi ini sudah alkalin, jadi buat apa-apa. Lumayan tahan banting. Oke. Yang kedua, ini baterai AA-nya. Bisa dilihat seperti ini. Sama, dia ada segelnya, jadi kalau yang asli dia ada segelnya. Kita buka juga. Seperti ini, kita lihat salah satu. Nah, baterainya kayak gini ya, yang double A. Bawahnya, atasnya. Ya, jadi saya beli ini lumayan ya kalau buat elektronik-elektronik di rumah. Dapat tempatnya, dan ini udah alkalin. Daripada beli merek-merek yang nggak jelas, mendingan belinya aja. Gampang, banyak di toko online, asal pastiin beli yang asli. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks.